Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Atlet-atlet panahan asal Mapuju Sulawesi Barat berhasil mencetak prestasi gemilang dalam ajang Borneo Open 9 yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan meraih 2 medali perak dan 1 medali koper. Ratusan atlet akheri dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan panahan Borneo Open 9 yang diselenggarakan di Geraha Pemuda KNPI Balikpapan, Kalimantan Timur dari 26 hingga 29 September 2024. Kejuaraan panahan ini memperlombakan untuk kelas sekolah dasar, SMP, dan umum. Dengan tema Asheri for Sportivi, diharapkan kejuaraan ini menjadi salah satu upaya pembibitan atlet-atlet muda panahan yang berprestasi. Dan mengucapkan terima kasih atas segalanya kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini adalah salah satu upaya bagaimana melaksanakan pembibitan. Karena kami melihat ada dari usia ini, SD, kemudian SMP, SMA. Dari sanalah lahir atlet-atlet berprestasi. Sementara itu, 11 atlet panahan asal Mamuju juga ikut dalam kejuaraan ini. Para akhiri Mamuju ini pun berhasil mencetak prestasi gemilang dengan meraih 3 medali. 2 medali perak, yakni Reski Ramdhani Muhsin di kualifikasi SMP Prestasi Putra, Muhammad Dimas Ayogja Julianti pada kualifikasi di Kompon Umum Putra, dan 1 medali copper yakni Erina Aulia Ahmad di nomor eliminasi rekor pelajar putri. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, tim iNews Mamuju melaporkan.